Halo teman-teman saya. Halo teman-teman tadi semua, welcome back to my YouTube channel. Tuh kali ini gue masih tetap di Yodobashi Kamera, jadi gue udah syuting beberapa kali nih sebenarnya. Jadi untuk kali ini seperti biasa kita bakal main Pokemon Mezasta dan gue dapet si Lucario di episode sebelumnya. Jadi kita bakal langsung main Pokemon Mezasta. Untuk kali ini mungkin gue bakal battle sekali. Kalau misalkan battle sekali nggak dapet superstar, kita bakal langsung Imasugu Ghetto aja. So mungkin kita langsung aja ke videonya, langsung balikin kamera Pokemon Mezasta Regirato. Oke, kita bakal battle superstar. Wah, nggak dapet. Karena di sini Storinda juga kita udah punya ya, sebenarnya Storinda. Jadi kita di yang sini aja Storinda, yang itu kita udah dapet. Kita bakal kalahin sekali, terus sisanya kita lihat ada superstar atau enggak. Oke. Oke. Supporter Pokemon kita punya kertas ini bekas siapa nggak tahu. Jadi kita pakai itu. Nah, katanya dia pakai tipe air nih. Gekoga pas banget tuh. Terus sama tipe tar dulu si Alakazam ini nggak usah. Kita punya satu tipe oke, Bang Gira. Kita pakai Bang Girasu sama tipe ghostnya siapa ya? Kita pakai ini. Tipe ghostnya pakai ini aja deh. Ah, ini tipe grass ya. Mungkin kita pakai tip oh si ini gue punya. Oke, Putera. Deko Gastar, Bang Girasu, Tiranitar ya, Putera. Oke, Flying dan Rock. Supporter Pokemon tadi kita supporter Pokemon Chiketo kita udah punya tadi. Dan kita bakal main battle pertama. Kita lawannya Crobat ya. Mungkin kita pakai siapa ya? Ini deh. Kita pakai Putera dulu ya. Nah, ini tuh kiri kanan kiri kiri kalau gak salah. Kalau gak salah ya. Kiri. Oh, kiri kanan kiri kiri. Oh, kiri 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 kanan ta. Kiri kiri tiga kali, kanan sekali. Oh, oke. Okay. Lupa. Gua ingatnya kiri kiri kanan kiri. Kita hajar sampai full. Oke, okay, nice. Hajar Putera. Dapat kah? Kira-kira. Wah, mungkin kita skip dulu lah ya. Kita skip dulu. Kita skip sekali. Wah, ada Kokang Chansu. Wah, kalau ada Kokang Chansu gak apa-apa. Kalau ada Kokang Chansu gak apa-apa. Kita gak apa-apa kalau misalkan ada Kokang Chansu. Mudah bisa kemungkinan dapat SS. Enggak, jarang sih dapat SS. Minimal super minimal star deh kalau ada Kokang Chansu. Oke, kita cek kira-kira dikasih siapa sih untuk nah Kokang Chansu. Nah, katanya ya mana ada star, kita malah sama aja dapat bintang 2. Aduh, lucu banget. Oke. Nih, karena gue belum punya tag ini juga, jadi ya udah kita ambil tag yang ini. Nah. Kuata Shiraga gue belum punya. Yang ini gue udah punya sih. Oke, ternyata SS-nya gak keluar ya. Kita bakal Nikaime kita pakai Gekoga.
Karena Gekoga ini tipe air yang ini. Ruletonya, ah, gue bodoh di mesin yang ini nih. Tuh, sumpah, gue bodoh, mending di samping. Di samping gue bisa 50 terus. Wah, dikit lagi. Itu kalau misalkan minimal 30 deh. Gue pengen ini star yang ini nih. Karena gue gak punya tipe api sama sekali star. Tag star tuh gue gak punya sama sekali. Makanya gue pengen. Satu-satunya tipe star yang gue punya cuman tipe api yang gue punya cuman Busta sama si Kelabang gue punya. Dan siapa lah, gue lupa, ada satu lagi Kelabang sama apa gitu gue punya. Cuman gue belum punya yang tipe starnya. Daimaksu Bandung gue harus beli deh kayaknya. Oke. Cuma dikasih 3 lagi. Nih kalau misalkan kita gak punya Daimaksu Bando, itu gak, kemungkinan gak bakal bisa buat Daimaksunya. Susah banget. Mudah-mudahan dapat Bang Girasu. Wah, gak dapat Bang Girasunya. Oke, paket itu. Oke, sip. Mati nih sih. Itunya mati. Bagus. Kalah. Yang itunya kalah. Gue bilang setiap episode pasti mati terus. Kenapa mati? Kalah. Kok mati sih? Kasihan dong Pokemon disebut mati. Oke. Kita dapat Gator Time. Mudah-mudahan dapat superstarnya dapat. Waduh. Gua gak pernah dapat super monster baru terus, enggak tahu kenapa monster baru terus. Enggak bakal dapat sih. Tuh kan enggak dapat. Ini tuh gua udah punya. Ah. Oke. Okay. SS keluarga ya? SS keluarga. Storinda gue gak mau lah. Kita skip aja ya untuk Storinda yang ini. Rugang juga udah dapat. Kita skip buat Storindanya. Apa kita sikat aja ya Storindanya ya? Ya udah cobain aja kita abisin lah. Tapi gue pengen skip sih. Kita skip aja. Ih, keren loh. Boom. Cobain enggak? Rugarugang yang udah punya sih. Gak usah lah ya. Biarin. Kita hajar pakai ini nih. Terus kita pakai ini nih. Superstar semua kita pakai. Yeah, boy.
Ada 2 level 10 sama 1 level 1. Level 1 dapatnya. Tapi minimal Daimatsu ya, minimal. Oke. Nih kaki gua pegel sumpah di sini tuh. Enggak dikas karena ini buat anak kecil kan. Jadi enggak ada kursi. Wah, 154 gede juga ya. 7 Anjir, gue bodoh banget di mesin yang ini. Tuh, bodoh banget sumpah gue di mesin yang ini. Di sana gue bisa 50-50. Gak berpengaruh lu sama puteranya itu kalah. Baterai Suryo ambil nggak, ambil nggak, ya udahlah ya, ambil ya, yaudah kita ambil. Tumben Superboru. Dapat nggak? Nggak dapat kan? Oke. Kita punya 2 itu lagi. 2 kali. Mudah-mudahan kita dapat superstar. Ada 2. Harusnya bonus Ghetto Time-nya ada 2. Nah, mudah-mudahan di sini kita dapat superstar. Kalau enggak dapat star lah, gak apa-apa. Oh, enggak dapat. Satu lagi. Satu lagi. Siapa ya? Krobato, kita gak dapet. Oke, kita bakal langsung ke Ima Sugugeto aja karena ini gak dapet. Oke, kita bakal lanjutin lagi di sini karena kita battle tadi gak dapet. Coba Ima Sugugeto, mudah-mudahan kita dapet di Ima Sugugeto untuk superstar, tag superstarnya ya, mudah-mudahan dapet. Oke, Ima Sugugeto, okasinya kita kasihin. Yuk, kita kasih. Wow, ada 3. Wow, tumben ada 3 nih. Kita bakal set. Dapat nggak ya? Waduh, nggak dapat. Oke, Pikusi. Yang pertama. Yuk, kita bakal lanjutin lagi. Terus, waduh nggak dapet. Oh, Mirokarosu. Gue belum punya sih Mirokarosu. Nah, ini Mirokarosu kan tadi. Nah, ini gue belum punya ini Mirokarosu. Kita set lagi. Ini, oh, bintang 4, bintang 5-nya tadi. Oh iya, iya, iya. Kita akhirnya dapat tag tipe api lagi setelah nyebusta tadi ya. Gue punya busta. Cuman tipe bintang 6-nya gue gak punya. Wah, gak dapet.
Oh, watashiraga. Oke, watashiraga gue juga belum punya. Oke, thank you banget buat semua yang udah nonton. Jadi kita nggak dapat, sayang sekali untuk sekarang kita nggak dapat superstar tag superstar, tapi mudah-mudahan di episode selanjutnya kita bakal dapat. So, mungkin itu untuk video kali ini. Thank you banget buat semuanya. Kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya. See you next video. Salam mereka yang terbaik-baik semuanya.